sampai seorang wanita minta mic, dia mengatakan, kata dia, aku akan menuntut kalian di depan Allah Jalla Jalla. Kenapa kalian tidak menyampaikan ini kepada kita dari dulu? Bapak ibu anak mati kafir gara-gara kalian. Gara-gara tidak menyampaikan. Padahal tugas seorang muslim, sampaikan nih. Jangan mengatakan tuh orang, ya mungkin orang itu gak mau. Gak mau, sampaikan dulu. Banyak orang yang punya tetangga non muslim, tapi gak pernah tahu tentang Islam. Gak pernah dia dakwahkan kepada dia tentang Islam. Ustaz, kita kan nafsi-nafsi hidupnya, subhanallah. Seorang muslim itu, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Rabbmu, diajak jemaah. Semampu kita.